terbitan indie di Indonesia tema yang muncul tu pelbagai. Seperti yang saya bilang tadi juga, pertama kita tergantung kepada gaya yang dibawa oleh rumah penerbitan tersebut. Misalnya kalau ada rumah penerbitan yang fokusnya kepada kritikan sosial, seperti kami Legacy of Art misalnya, kita akan fokus pada kritikan sosial. Kalau misalnya kalau fiksi untuk membawa seram misalnya, jadi dia bawa seram. Atau kalau di Legend Press misalnya yang bawa novel-novel cinta dan sebagainya pun boleh juga menggunakan novel cinta. Jadi sebenarnya tema ni tergantung kepada rumah penerbitan tersebut sebenarnya. Kita terbitkan semua genre, puisi, cerpen, novel, pekajian sastra pun ya. Jadi semua ini harus ada kritikan sosial dalam penerbitan. Jadi kalau ada puisi-puisi misalnya yang ada mengkritik masyarakat Malaysia misalnya, ataupun puisi-puisi yang mengkritik pemerintah atau kerajaan misalnya, ada nilai sosial ni di situ, ada nilai kritikan di situ, kita akan ambil. Kalau cerpen pun sama. Kalau kami tu di Legacy of Art itu paling kurang kita cetak 100 naskah. Dan paling tinggi cetakan setakat ini kita pernah cetak 1000 naskah. Tetapi ada penerbit-penerbit yang lain pun ada yang sekitar, yang paling sedikit yang saya pernah tahu 24 naskah pun ada. Tetapi tergantung juga naskah-naskah yang dicetak, tergantung juga kepada perapasan. Contoh misalnya kalau kami punya, katalah kami punya bajet misalnya ada untuk cetak mungkin 200 naskah, tetapi perapasan lebih banyak daripada itu dan kita harus cetak lebih banyak. Jadi kita cetak 500 naskah misalnya. Jadi tergantung kepada perapasan pre-order. Okey. Dia ada dua. Satu, sama ada penerbit sendiri boleh terus berurusan dengan toko-toko buku, atau yang kedua melalui distributor, pengedar. Dan kalau melalui pengedar itu harus ada komisen kan. Tapi kalau secara langsung pun bergantung juga. Kadang-kadang ada kedai buku mainstream misalnya, kalau penerbit tu penerbit indie yang kecil-kecilan, yang tak dikenali, yang produknya tak banyak, jadi dia tak mungkin akan ambil. And jadi bergantung kepada strategi yang digunakan oleh rumah penerbitan sendiri. Kalau dia fikir bahawa potongan itu lebih menguntungkan dia untuk memudahkan urusan kerja, dia menggunakan distributor. Tapi kalau dia punya dia punya kekuatan sendiri untuk terus berurusan secara langsung dengan kedai buku misalnya, jadi terus saja berurusan secara langsung. Macam kami ada dua-dua. Kami berurusan, Legacy of Art berurusan secara langsung dengan distributor, juga berurusan secara langsung dengan toko buku terus. Jadi ada dua-dua. Tak berlaku sebenarnya, sebab kalau selalunya yang berlaku untuk difotokopi adalah buku-buku yang akademik. Sebabnya kalau buku-buku akademik kadang-kadang tu kan lebih mahal, susah mahu didapat. Jadi kebanyakan mahasiswa-mahasiswa lebih fotostat untuk difotokopi untuk buku akademik. Tapi kalau seperti misalnya buku puisi misalnya, ataupun buku cerpen misalnya, jarang sekali berlaku di fotokopi dan dijual kembali. Selalunya yang berlaku pun, kalau contoh macam ada seorang teman saya misalnya bang, teman saya misalnya ada seorang ni, dia tu suka baca karya-karya yang lama. Tapi karya-karya yang lama ni seperti yang saya cakap tadi, sudah tidak diterbitkan semula ataupun susah nak cari. Dia jadi langka, dia jadi rare kan. Jadi apa yang dia buat, dia jumpa mana-mana buku lama, dia pergi fotostat, dia pergi fotokopi. Tapi di fotokopi bukan untuk dijual, di fotokopi untuk peribadi. Jadinya sepatutnya tidak berlaku bajakan dan dijual-jual secara mass gitu kan, secara besar-besaran gitu. Tetapi sekarang ada satu isu yang terkini, isu terkini yang sedikitlah berkaitan dengan piracy, adalah tentang
ibu misalnya. Nah, jadi kalau ibu misalnya kan, PDF tu katalah kalau saya yang beli kepada penerbit, penerbit sudah emailkan kepada saya, tapi saya edarkan kepada kawan-kawan yang lain. Saya emailkan kepada kawan-kawan yang lain. Soalnya yang beli itu seorang, tapi diedarnya di email kepada teman-teman yang lain 300 orang, 400 orang mungkin. Jadi sudah rugi kan kepada penerbit. Nah, itu ada, itu berlaku. Masih lagi banyak cerita. Paling yang saya ingat lah, yang paling saya ingat, kalau dari segi pasaran ibu di Malaysia itu masih lebih kurang sekitar 2% gitu. Dan seingat saya yang terkini datanya lebih kurang dalam 2%. Pasaran kalau kita ambil satu kek tu hanya ibu tu peminatnya ataupun yang penggunanya hanya dalam sekitar 2%, 2% gitu. Jadi tetapi peminatnya ada, sudah makin mengembang. Sudah sesuai dengan ialah perkembangan generasi terkini kita. Permasalahan perbukuan ya. Okey, kita ada satu antara banyak isu yang sering terjadi dalam penerbitan buku. Satu kita panggil sebagai bahasa rojak. Bahasa rojak ni campur-campur. Bahasa Melayu campur bahasa Inggeris, campur bahasa yang lain-lain campur kan. Jadi bila terlalu banyak campuran, itu sudah menyukarkan proses pembacaan dan sudah tidak membawa nilai untuk dibawa ke luar. Sebabnya bila kita nak bawa karya tu keluar, misalnya kita harus keluar negeri misalnya kan. Jadi kalau ada yang standard itu, dia lebih memudahkan untuk kita proses hak cipta, jual hak cipta kan, rights kan. Yeah. Kita jual beli rights itu lebih mudah. Soalnya kalau terbaru saya pergi ke Book Fair, Indonesia Book Fair di Jakarta kan, dalam satu matchmaking bersama penerbit-penerbit misalnya, saya tanyakan soalan ini kepada salah seorang teman penerbit juga. Kalau saya itu penerbit dari Malaysia, karya-karya saya dari Malaysia ini, harusnya yang macam mana untuk saya jual? Dia kata yang lokal, yang bahasanya mudah untuk diterjemahkan. Tetapi kalau sudah campur-campur tu bahasa rojak tu, dia sukar untuk diterjemahkan. Dan itu yang pertama, bahasa rojak. Yang kedua, permasalahannya adalah dari segi buku itu sendiri, anatomi buku itu sendiri. Anatomi buku ni maksudnya dari segi soal suntingannya, editing, dari segi layouter dan reka letak buku, fizikal buku itu sendiri, persembahan buku itu sendiri. Ada banyak self-publish kan? Sekarang ni sudah makin tumbuh kan? Self-publish makin tumbuh. Self-publish, kita tahu, kita faham ada sedikit kekangan dari soal wang misalnya. Tapi itu tidak memungkinkan untuk kita menerbitkan buku ambil mudah begitu saja. Jadi kadang-kadang dari segi suntingan ataupun editingnya itu tak difokuskan. Jadi ada terlalu banyak kesalahan ejaan. Dan yang paling utama yang saya fikir adalah isi padu pemikirannya. Ini paling masalah utama yang saya fikir yang menggunung perbukuan di Malaysia. Isi padu pemikiran. Maksud saya tadi dari segi kandungannya tadi bang. Kan? Malangnya tidak terlalu menyokong. Saya boleh cakap tidak terlalu menyokong. Ya, kita tahu ada juga dana yang disuntik oleh kerajaan kepada sekian-sekian penggerak industri misalnya, tetapi tidak secara keseluruhannya. Dan malah kalau misalnya contoh pesta-pesta buku misalnya pun tidak terlalu diraikan. Dan kalau kerajaan sendiri pun tidak terlalu meraihkan pesta-pesta buku misalnya, ataupun kalau buku-buku tertentu pun belum tentu diangkat untuk menjadi satu karya yang bagus misalnya. Itu tidak dipandang sangat. Untuk hadiah sastra Perdana Malaysia ataupun hadiah sastra di peringkat negeri misalnya, boleh penerbit indie ke, penerbit arus perdana ke, semua boleh masuk. Asalkan bukunya ada ISBN, asalkan bukunya dalam bahasa Melayu, boleh dihantar untuk penilaian. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris itu sukar, ataupun dalam bahasa-bahasa lain juga sukar. Harapan
kesamaan yang paling utama pastinya kita kita membawa nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan ni maksud saya di sini, kita ni hidup dengan persepsi. Maksud saya persepsi misalnya terpecah. Penerbit ini karyanya teruk, karyanya jelek, karyanya lucah dan sebagainya. Kalau penerbit Arus Perdana ni, oh semuanya yang cantik, yang baik-baik, yang elok-elok. Itu semua persepsi kan, yeah. Ataupun misalnya lagi penggiat buku, misalnya kita cakap, oh kita ni kurang pembaca, dan pembaca tidak membaca lagi dah buku, ataupun penerbit juga kata macam, oh tak boleh dah nak jual buku, buku dah tak boleh nak dijual, dan itu semua adalah persepsi kan, pandangan-pandangan yang hanya kita orang menakutkan fikiran sahaja. Sedangkan kalau kita saling menyatu, kalau kita saling bersama, itu tadi nilai kebersamaan itu, untuk menunjukkan bahawa kita penerbit indie ataupun penerbit Arus Perdana boleh menerbitkan karya-karya yang bagus kan, boleh menerbitkan kandungan yang lebih baik, terus dibawa kepada khalayak, dijual dengan secara yang lebih segar. Saya kira itu harus sangat membantu industri, dan itu saya fikir tidak hanya di Malaysia, malah di mungkin di mana-mana juga. Kalau nilai kebersamaan itu ada, kita boleh bawa nilai komersial dan juga nilai sosial seimbang, terus boleh diangkat, bukunya boleh dijual, penerbit pun suka, masyarakat dapat baca buku yang sedap dan yang enak, jadi masyarakat pun lebih bijak. Jadi dua-dua itu saling menyatu.